kembali lagi dengan Uyai Channel. Nah, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian tentang aplikasi penghasil uang. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kita yang belum mempunyai KTP atau sekarang gak ngapain-ngapain aja. Dan cocok juga untuk anak SD, SMP, SMA maupun orang-orang yang sekedar iseng untuk menggunakan aplikasi ini. Karena untuk menggunakan aplikasi ini kalian tidak menggunakan KTP dan tidak memerlukan nomor handphone atau data diri lainnya. Jadi data diri kalian itu tetap aman ya teman-teman. Tapi aplikasi ini benar-benar membayar dan aku udah beberapa kali melakukan pencairan yang langsung masuk ke rekening transfer, ke rekening bank aku atau ke aplikasi Dana. Nah, bagi kalian yang belum mempunyai KTP, kalian bisa banget cairkan uangnya langsung ke aplikasi Dana kalian ya teman-teman. So, bagi kalian yang penasaran, tonton terus video sampai habis karena penjelasan aku ada lumayan banyak ya teman-teman. Jadi pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi aplikasi itu sudah tersebar di beberapa negara ya teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, ada beberapa negara yang menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini benar-benar real membayar dan uangnya itu langsung masuk ke rekening kita ataupun ke aplikasi Dana kita ya teman-teman. Nah, jadi langkah yang pertama aku bakal nge-share ke kalian bagaimana cara daftar di aplikasi ini ya teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Nah, nanti untuk pendaftarannya nanti bakal aku taruh di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini nama aplikasinya itu adalah aplikasi Kezin ataupun Boostmatch. Kenapa nama aplikasinya ada dua? Karena untuk HP Android namanya Kezin ya teman-teman. Untuk HP iPhone kalian harus mendownload yang namanya Boostmatch ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi yang berbeda atau tidak sesuai dengan HP yang kalian gunakan, otomatis aplikasi itu tidak akan bisa digunakan ya teman-teman. Nah, jadi kalian langsung aja masuk ke Play Store atau App Store kalian. Kalian klik aja Kezin ataupun Boostmatch sesuai dengan HP kalian ya teman-teman. Nah, aplikasi ini baru dirilis tahun kemarin, yang artinya belum lama ya teman-teman. Jadi aplikasi ini benar-benar real membayar ya. Nah, setelah itu kalian kalau sudah download aplikasinya, kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini seperti tampilan home ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di tanda panah itu kalian klik aja bagian saya ataupun profile ya teman-teman. Kalian klik di situ. Nah, kalian langsung masuk ya teman-teman. Kalian klik masuk. Oke, setelah itu kalian bisa pilih Facebook ataupun Google ya teman-teman. Nah, setelah kalian masuk ataupun kalian menggunakan Facebook atau Google, pastikan kalian itu nantinya memilih Indonesia ya teman-teman. Jangan menggunakan negara lain. Karena kalau misalnya kalian klik bagian negara lain, kalian tidak akan bisa menerima uangnya. Oke, kalau aku biasanya menggunakan Google untuk login ataupun daftar apapun. Jadi aku menggunakan Google. Nah, di sini kalian bisa memilih Google ataupun akun yang mau kalian gunakan ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian langsung dihadapkan dengan tampilan gambar profil kalian ya teman-teman. Ini adalah akun aku yang awal banget ya teman-teman. Jadi namanya agak kebalik, Cemara Winda ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau mendapatkan 8000 koin dari aku, langsung aja kalian masuk kode aku yaitu 116609996. Nah, kalian masukkan di kode undangan saya. Otomatis nanti koinnya bakal masuk langsung ke akun kalian ya teman-teman. Oke, jadi seperti itulah cara daftar di aplikasi ini. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana caranya mendapatkan koin tanpa membagikan kode undangan kalian. Nah, langkah yang pertama adalah kalian bisa masuk ke halaman beranda ya teman-teman.
Nah, halaman utama ataupun beranda. Nah, setelah itu kalian bisa pilih berita yang mau kalian baca ya, teman-teman. Nah, misalnya aku baca salah satu berita. Nah, tampilannya bakalan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah kalian sebenarnya untuk membaca berita sendiri, kalian itu nggak harus baca berita ya, teman-teman. Kalian cukup scroll aja aplikasinya, scroll atas bawah, otomatis nanti yang bagian orange yang plus 50 ikoin itu nanti bakal otomatis berputar dan masuk langsung ke akun kita ya, teman-teman. Nah, langkah yang kedua untuk mendapatkan koin, kalian bisa check-in ataupun absen ya, teman-teman. Bagaimana caranya? Kalian langsung masuk ke bagian beranda lagi. Setelah itu, kalian pilih bagian pojok kanan atasnya. Nah, di situ kalian pilih, kalian klik. Nah, bakalan dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini perharinya itu kalian bisa mendapatkan berbeda-beda koin ya, teman-teman. Dari hari pertama ke hari 7 itu beda. Nah, hari selanjutnya kalian bakal mendapatkan 200 koin setiap harinya. Pastikan kalian selalu check-in ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk mendapatkan koin tambahan lagi, kalian bisa masuk ke bagian undangan ya, teman-teman. Kalian masuk ke beranda dulu, setelah itu kalian klik di bagian undangan yang ada di tengah itu, kalian klik undangan. Nah, tampilannya bakal seperti ini, dan kalian pilih bagian kotak yang ada gambar kayak kotak kado itu ya, teman-teman. Kalian klik itu. Nah, setelah itu kalian bakal dihadapkan dengan kayak lucky draw. Kalian bisa klik bagian go, dan ini tuh untung-untungan. Kalian bisa dapat matahari dan koin ataupun yang lainnya ya, teman-teman. Nah, aku biasanya mendapatkan 200 koin, terus 100 koin dan matahari. Ini tergantung dengan aplikasinya sendiri ya, teman-teman. Nah, sedikit info dari aku, untuk membaca berita kalian itu dibatasi ya, teman-teman. Jadi, satu hari hanya bisa mendapatkan 7.000 sampai 7.500 koin per harinya. Itu untuk membaca berita ya, teman-teman. Jadi cara cepatnya untuk mendapatkan koin tambahan, kalian bisa tonton video aku yang ada di sini, dan juga kalian bisa share kode undangan kalian ya, teman-teman. Jadi kalian tuh share-nya tuh jangan bosan ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian bosan ya, sesuai dengan kinerja kalian sendiri, yang artinya kalian itu promosi kode kalian setiap hari supaya teman-teman kalian tuh bisa menggunakan kode kalian, dan kalian juga bakal mendapatkan koin ya, teman-teman. Jadi di sini untuk mendapatkan koin ataupun share kode referral, misalnya aku ya, kalian menggunakan kode aku bakal mendapatkan 4.000 koin. Nah, sedangkan kalian akan mendapatkan 8.000 koin ya, teman-teman. Yang artinya kalian mendapatkan lebih banyak dari aku ya, teman-teman. Oke, untuk penarikan sendiri, kalian bisa masuk ke halaman saya, lalu kalian pilih bagian tarik saldo ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Nah, total pendapatan aku udah 9.608.534 koin ya, teman-teman. Dan koin aku hari ini 3.608.534 koin ya, teman-teman. Jadi sisa koin aku ada 3 juta lebih lah, teman-teman ya. Jadi untuk menarik saldo sendiri, kalian klik aja bagian tarik saldo. Nah, setelah itu kalian akan dihadapkan dengan tampilan yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalian bisa mencairkan uangnya itu melalui aplikasi Dana ataupun transfer bank. Nah, bagi kalian yang tidak mempunyai KTP, kalian bisa banget cairkan uang kalian melalui aplikasi Dana ya, teman-teman. Kalau misal kalian punya rekening, kalian bisa transfer bank. Nah, untuk minimal pencairan sendiri, kalian itu harus mempunyai 500.000 koin baru bisa ditukarkan dengan uang. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian paling bawah ya, teman-teman. Konsumsi 500.000 koin, kalian akan mendapatkan 100.000 rupiah. Konsumsi 1 juta koin, kalian akan mendapatkan 200.000 rupiah. Nah, sedangkan 2 juta koin, kalian akan mendapatkan 400.000 rupiah ya, teman-teman.
Nah, di sini aku bakal nge-share ke kalian, aku udah 3 kali penarikan di aplikasi ini. Nah, untuk gambarnya nanti bakal aku taruh di sini ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini aku narik pada tanggal 22, 23, dan 24 Juni. Yang artinya aku baru 3 kali penarikan dan aku langsung narik ke angka 400.000 koin atau aku langsung menukarkannya itu di angka 2 juta koin ya, teman-teman. Nah, kenapa tidak 400.000? Karena aku langsung mencarnya itu langsung ke rekening aku sendiri ya, teman-teman. Jadi ada biaya penanganannya. Nah, biaya penanganannya itu sebanyak Rp2.000. Jadi aku bakal mendapatkan Rp398.000. Bisa kalian lihat, satu hari aku bisa mendapatkan penghasilan Rp400.000 dari aplikasi ini aja. Nah, kalau misalnya sebulan, kalian kalikan saja. Rp400.000 dikali 30 hari, kalian bakal mendapatkan 12 juta rupiah ya, teman-teman. Nah, untuk penukaran sendiri, kalian bisa pilih mau konsumsi 500.000 koin, 1 juta koin, ataupun 2 juta koin ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penarikannya sendiri melalui rekening bank ataupun transfer bank, kalian bisa tonton video aku yang satunya ya, teman-teman. Nah, untuk link videonya bakal aku taruh di description box, jadi langsung aja kalian klik di situ. Tapi kalian harus pastikan dulu koin kalian itu sudah mencapai minimal 500.000 koin supaya kalian bisa tarik uang kalian ya, teman-teman. Nah, aku kasih tahu lagi kalau aplikasi ini hanya tersedia 3 bank aja ya, teman-teman. Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI. Nah, selain ketiga bank itu, kalian bisa cairkan uang kalian melalui aplikasi Dana ya, teman-teman. Kenapa? Karena di aplikasi Dana, kalian bisa langsung mencairkan ke rekening kalian yang tidak tercantum di aplikasi Cashzin ataupun Boostmatch ya, teman-teman. Tapi pastikan akun Dana kalian tuh harus premium. Kenapa harus premium? Karena untuk mencairkan langsung ke rekening kita, aplikasi Dana kita itu harus premium dulu ya, teman-teman. Kalau nggak premium, kalian bisa gunakan uang itu dengan cara entah beli kuota atau pulsa PLN, pulsa HP, atau terserah kalian ya, teman-teman. Nah, tips dari aku, kalau misalnya kalian ingin cepat dapat koin ya, teman-teman, kalian bisa bikin grup WhatsApp sendiri, karena banyak banget orang yang nanyain ke aku, "Kak, punya grup WhatsApp nggak?" atau semacamnya. Aku sama sekali tidak membuat grup WhatsApp yang untuk khusus untuk aplikasi Cashzin ya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau bikin grup WhatsApp, langsung aja kalian bikin grupnya. Nanti kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya, teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa masuk ke grup WhatsApp yang kalian bikin. Nah, seperti itu untuk menambahkan koin tambahan. Nah, lebih bagusnya lagi kalian bisa share kode undangan kalian ke teman-teman kalian supaya kalian tuh cepat naik koinnya ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, aku tekankan lagi bagi kalian yang belum daftar, kalian langsung aja daftar. Nah, link untuk downloadnya nanti bakal aku taruh di description box. Nanti kalian klik aja di situ. Dan jangan lupa untuk gunakan kode aku supaya kalian bakal mendapatkan 8.000 koin gratis loh ya, teman-teman. Kalian gratis untuk mendapatkan itu. Jadi langsung aja kalian daftar dan masukkan kode aku. Nah, kodenya itu 116609996. Jangan salah ya. Nah, jadi video aku sampai di sini aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, pastikan dulu sebelum videonya berakhir, kalian sudah klik tombol subscribe ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan video aku sampai di sini aja. Bye-bye, see you on my next video.